Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Firdaus Ishak. Saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja menyinggah ke channel ni. Alhamdulillah, hari ini saya diberi sedikit rezeki dari sudut masa dan peluang untuk saya sampaikan kepada anda tentang penukaran minyak enjin untuk kereta Perodua Kancil. So kalau korang nak tahu macam mana saya tukar minyak enjin tu, korang kena stay tune sampai ke penghujung video. Kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa kita berlengah lagi, jom kita layan intro ni dulu dan kita akan teruskan dengan kerja kita. Jom. Untuk video kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk penukaran minyak enjin kereta Perodua Kancil. Okay, ini Perodua Kancil lampu petak. So kita akan tukar minyak enjin dia. Apa yang kita kena buat first kali adalah kita kena buka dia punya penutup. Penutup ni, penutup tempat isi minyak hitam ni. Okay, kalau korang nampak dah meleleh macam ni, ni meleleh ni, better korang tukar lah dia punya penutup ni. Letak dulu. Okay, so seterusnya kita tarik dia punya stick. Terus kita lap pada kain. Letak juga kat atas. Okay, so itu dua benda yang kita akan buat. Seterusnya kita siap-siap, kita buka box untuk air filter dia ni. Sebab apa? Kita nak buka dia punya oil filter melalui tepi sini. Jadi ini menghalang. So kita terus buka. Lagipun kita nak tengok dia punya air filter sekali. Air filter dia masih lagi boleh pakai ataupun tidak. Kalau kata tak boleh pakai, kita ganti yang barulah, dah halang bukaan. Okay, so macam ni, kalau macam ni memang kena ganti yang baru lah. Ganti yang baru. Apa, kita letak dulu. Okay, jadi nampak, kita bila kita dah halih, yang ini pun automatic dia akan ikut sekali. Jadi kita ada ruang untuk tukar oil filter. Ni oil filter, oil filter yang warna putih ni kita kena ganti sekali. Dia wajib. Bila korang tukar minyak enjin, oil filter wajib tukar. Okay, so dekat tepi sini, jadi kerja lebih mudah. Okay, bila kita dah buka macam ni, apa yang kita kena buat? Kita buka skru minyak enjin pada bahagian bawah. Okay, ni skru dia, 14 ni skru dia. So saya dah longgarkan, saya tinggal buka je. Buka lawan arah jam. Okay, kita biarkan seketika, biar minyak hitam tu tos ataupun dia keluar habis. Sementara tu saya nak cerita sikit tentang skru minyak hitam ni. Skru minyak hitam ni, korang tak perlu gunakan white tape. Tak perlu tak perlu guna white tape. Ni pun ada sepihan sikit white tape, korang nampak? Tak perlu guna. Kalau korang rasa takut bocor, korang cuma perlu ganti dia punya wasir ni. Yang ni warna putih ni, korang perlu ganti wasir ni saja. Kalau korang rasa takut bocor, tak perlu tukar. Tak perlu letak white tape. Tukar pula. Okay, sebab kalau nasib korang tak baik, kalau nasib korang tak baik, korang pakai white tape, benang dekat skru ataupun dekat bahagian enjin sana, dia akan rosak. Memang daripada service center sendiri pun memang tak ada pakai white tape lah. Tapi kebanyakan bengkel memang saya tengok dia orang pakailah white tape ni untuk keselamatan diorang je, tak nak kasi bocor.
keselamatan diorang, padahal pakai apa, wasir tembaga ke wasir ni pun dah okey dah, memang dia punya gasket. Okay, so kita biarkan dulu minyak enjin ni tos. Ha, tu dah tinggal sikit-sikit kan. Ha, kita biarkan seketika, mungkin dalam 5 minit ke macam tu. Ha, selepas tu kita akan terus pada buka oil filter. Sementara kita tunggu minyak enjin ni dia tos, keluar minyaknya sepenuhnya, kita buka dia punya oil filter dulu. Okay, lepas tu korang kena pastikan dalam oil filter ni ada minyak, jadi dia akan tumpah ke bawah. Pastikan takung memang dah standby dekat bawah oil filter, kalau tak basah lah lantai korang. Dia sikit tapi tak best lah kan, hitam. Okay, korang tengok saya pakai Richard dengan oil cap ni, oil cap pula, cap untuk oil filter ni. Okay, korang tengok eh. Ini kita kena buka lawan rajam eh. Okay, nampak? So sekarang dah longgar, saya tinggal buka je. Kau boleh nampak kan ada minyak oh. Okay, so mudah je, mudah sahaja masukkan balik dalam ni. Okay, sekarang minyak dah tos, saya pun dah lap dah, dah tak ada keluar. So kita akan pasang skru balik sampai kepala pula. Ini pusingan dia arah jam eh, pusing. Ni korang dah beli kat kuat. Okey. So kita pergi pada bahagian atas. Ya Allah. Sebelum tu, oil filter ni kita letakkan minyak eh, minyak enjin ni lah. Kita buka, letak minyak dekat bahagian o-ring supaya dia basah. Lepas tu kita ambil, kita akan pasang oil filter kat bahagian bahagian atas ni pula. Letak dulu sini. Okay, lepas tu dekat dalam sana, kat tempat dia punya tapak oil filter tu, tempat tapak tu, tapak ni korang kena lap eh, lap bersih minyak, lap pakai kain bersih-bersih. Banyak ruang ni, bila korang dah buka box air filter tu, dia dah banyak ruang. Okay, bila korang dah lap ni, korang dah letak minyak, dia akan jadi licin lah bila korang nak pusing tu. Ini pun nak ikat arah jam, ikat arah jam. Ya, ha, gitu, gitu eh. Okay, sama juga kita pakai benda lah ni. Tengok jap pusingan dia. Ni untuk membuka. Okey ni. Mengikat. Okey. Mengikat arah jam. So kita akan ikat. Jangan terlampau kuat eh. Dia bukan macam korang ikat skru, nak kena kuat-kuat betul. Kalau ikutkan daripada service center, jangan ikat kuat, kekuatan tangan aje. Kekuatan tangan. Sebab o-ring tu dia akan kembang. Dia panas, dia akan kembang, dia akan tutup ah, tutup daripada bocor.
O-ring yang kita sapu minyak tu lah. Okay. Okay, oil filter dah. Skru bawah dah. Sekarang tinggal tinggallah ni. Korang isi minyak. Tinggal isi minyak. Okay, korang isi minyak. Ini kejap lagi saya isi minyak. Tapi saya ada benda lain lagi nak dibuat. Okay, saya teruskan. Korang isi minyak. Ni dia punya stick. Korang isi. Mana lubangnya tertutup pula. Okay, lepas tu korang isi. Cocok dalam lubang ni. Cocok rapat. Rapat ni. Lepas tu korang tarik. Dan korang jangan di, jangan stick ni jangan ditongging macam ni. Korang cocok, korang angkat mesti dalam posisi yang macam ni juga, dia ke bawah. Supaya apa, minyaknya tak meleleh. Okey. Okey, lepas tu korang tengok ni. Stick dia ni. Jap, stick, 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 stick. Okey, nampak F. F ada line ni. Korang jangan isi minyak sampai paras line ni je. Korang kena lebihkan sikit. Atas daripada F, lebih sikit. Biar F tu tenggelam. Sebab apa? Sebab nanti bila korang isi, bila korang dah isi minyak tu, lepas tu korang start, minyak akan masuk dalam oil filter. Dia akan bertakung dalam oil filter. Okay, sebab tu kita kena isi lebih sikit. Jadi bila korang start daripada F ni, percaya atau tidak, daripada F ni atas gini, nanti dia akan drop pergi ke line. Cun-cun punya. Okay, faham? Lepas tu bila korang dah siap isi minyak apa semua. Kenapa kabur lagi ni? Okay, lepas tu bila korang dah siap isi minyak, korang tutup lah. Tutup ni. Lepas tu check oil filter, check skru bawah tu, check ada leaking tak. Lepas tu ni jangan lupa, ini pasang air filter ni, pasang filter ni, pasang gini, pasang sini, kita tepi dulu kejap, pasang gitu, sambok ni 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 marking dia. Lepas tu clip sini. 1 2 3 4. Lepas tu ni bahagian tengah ikat. Settle kerja korang. Okay, alhamdulillah selesai sudah kerja kita. Kita tukar minyak enjin untuk kereta perdua kancil. So secara ringkasnya macam tu lah. Kita tukar minyak hitam. Kita kena buka skru saiz 14 pada bahagian bawah, yang mana kita akan buang minyak hitam tu. Lepas tu kita tukar dia punya oil filter bahagian depan. Okay, so diwajibkan bila korang tukar minyak enjin, mesti tukar dengan oil filter sekali. Itu memang standard, mana-mana memang korang akan buat benda tu lah. Jangan korang tukar minyak tapi filter dia korang tak tukar. Itu memang tak boleh macam tu lah, sekali je terus. Okay, so kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga komen di ruang bawah untuk penambahbaikan diri saya dan juga video akan datang. Share kepada rakan-rakan anda jika korang rasa video ini bermanfaat. Tak rugi pun kita kongsi ilmu sama-sama. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video kali ini. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum.